Ya, kan tidak ada aturan khusus yang kemudian mengatur tentang tata cara apa namanya ya berpakaian seorang kepala daerah, gitu kan. Jadi kalau kemudian kemarin saya tampil dengan rambut kuning, terus saya juga pernah ikat rambut dan sebagainya, ya kalau dianggap tidak lazim, jelas saya sepakat, gitu kan. Mengubah banyak merubah gitu kan, dari mulai kayak dandanan, setelan gitu ya. Pernah nggak sih terpikiran takutnya ntar masyarakat mengikuti gaya apa sih sendiri? Sorry, gua dalam hal berpenampilan gitu kan, kemarin kan sempat mengubah apa sih namanya? Iya, kan tidak ada aturan khusus yang kemudian mengatur tentang tata cara apa namanya ya berpakaian seorang kepala daerah, gitu kan. Jadi kalau kemudian kemarin saya tampil dengan rambut kuning, terus saya juga pernah ikat rambut dan sebagainya, ya kalau dianggap tidak lazim, jelas saya sepakat gitu. Tapi kalau dikatakan tidak boleh, saya juga bingung kenapa tidak boleh. Banyak kok kepala daerah yang gondrong, banyak kok kepala daerah yang saya kira tidak lazim juga, tapi nggak ada masalah. Cuma karena kita public figure aja. Tapi kalau dari masyarakat sendiri gimana? Nggak apa-apa, selama mereka fan-fan aja. Fan-fan aja sih. Fan-fan aja, begitu ya. Oke. Habis itu, Pak.